Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambung tali silaturahim ini mau, intinya itu
mau tinggung jalur pecis kenteng gue paham kok cukup gue tuh gelepung ini mengadu kemudian ya nggak cukup tapi ini hanya digunakan untuk sarana gue ngapusi mau kemana ini intinya gue ngapusi kalau ada di konsulaturan ini kok nyopo angel ya kadang-kadang ini gue ngobrol marane kan masalah hari kok jalur sundangan amison kan amison kok dombing ngurugi gunung pak ngurugi gunung lantai. Ya so ini gak ngak nolirik orang yang dalam sundangan ini so masa ketika itu tak ini ngak jadi ponakan itu harap ya dong ya pun gue jaluk urungan ini gue ngupu magnesium di takik ponakan itu kisah orang ini kalau masih omong 500 rupiah 1000 rupiah kopi ini ramah tau ini ramah belum kok kan ini gue wujudnya pintan-pintan nyokan itu jes kenteng ini gue langsung buat ikhlas ya. Nah, ibu di gambaran nyata niku dulu kang hari hantu buruki biro-biro habis nah enten niku enten pun atau niku hantu suka kandang hari yang dia Tangerang banget Tangerang ya bu pas mari ngakak aja pas mari pembuhan dia yang baru ikhlas nomor dua yang pertama silaturahim yang kedua ikhlas dan gitu nah ini kemungkinan di kosek kali ngomong beras gue okay. Beras ini gue di landang pangan wong umah-umah ya butuh tanggung jawab aja sampai bolak balik sama tuh disuk dikirim sama Tuhan ini oh bungi waya turu disuksul mana ada kan dimantu kan jadi tetap bertanggung jawab meskipun hanya dua cakup tiga cakup ada oleh nanti yang gue ngelekreng rumahnya kau gue nyelip bisnis PKK kan ya yeah. Yang penting tanggung jawab memberi nafkah nafkah ini tuh Pak Yai ngapunten nafkah itu wajib dong ya wajib kok sing kadek umat nafkah hilang keluarga coba kenapa ini wajib ya bisa kan gitu ya, kadang buat ini lambang ini lambang beras, kok kuning? Ya, kuning itu kan lambang keemasannya ya, lambang keemasan kejayaan Hang Joyo lah jadi Wong Lanang ini ya kayak Wong Lanang itu mampu ngelani nafkah aja sidik-sidik sambat, sidik-sidik sambat tapi kadang sidik-sidik sambat Wong Lanangnya Wong Madun itu riko sambatnya sebisan, Wong Madun itu sambatnya 10 Riko ini kan metu uang boleh uang, jumpong kan boleh jangan kau berhenti kan. Wes toko mereka gue bawa anu-anu toh, aku ngelantar ni, mana kan? Isun kau kan serong mobil toh, mangan angin. Nah, ini yang tanya-tanya ni pengalaman ini. Kau sakit kau kan dia pengalaman belum pengalaman. Enggak iki pengalaman. Pamit metu toko tayongan ana rek buka karo lawan. Jadi dadi wong lanang iki jaya. Jayanya wong lanang itu melambangkan kejayaan rumah tangga. Lah apakah istri tidak menopang? Menopang kejayaan itu sejaya-jayanya suami kalau istri tidak mau menopang, membantu dan mendukung ya hancur. Ya. Hancur karena tegake negara ya tegake wanita. Nggih. Angin bahasa presiden pidato nggih. Wis konsep wong niku. Besok arep pidato nang arep anggota dewan nggih. Dari presiden. Arep turu digara ya Mbak Magon. Wong cepet turu sampe sungai. Bingung besok pidato salah kabeh. Salah kabeh. Angetan-angetan nggih wong lanang nggih ngoten. Wong ngoten-ngoten menawa urung rumah kono ben besoknya. Wong wadon iku bisa njawab wong lanang goblok. Anak lanang. Mari jarang digawe nang kendaraan tangga to lho. Wong ngap, wong ngap iku to. Kemandangannya sebenarnya. Kanggo tasih wong wadon. Iya. Tasih wong wadon. Enggak kanggo tanggu mantan ketua BDNU almarhum Mahfurah Yai Haji Hasyim Muzadi nang lapangan terbang Prancis. Kok kan gue tas sampe yang wajar nang ngeluh rantin-rantin ini kan jilid tasnya ya
Ya gelem. Ya selalu jadi kubur berbicara dunia, memperkenalkan NU kemana-mana. Tidak apa nanti nyanyi tase ya. Masuk. Napa Pak Yai buat dia nih ngomongi ya. Ya itu matur. Kang kan dari terima sih kau ya. Kan dah ngerawat terima sih. Biro-biro kadung buka ngawang, kang matur terus mesengut. Nyemplak gitu, brengot nyemplak. Ya, maka kejayaan keluarga ini harus ditopang oleh dua unsur, suami dan istri. Suami punya kewajiban ada pada hak istri, istri punya hak ada pada kewajiban suami. Duanya harus saling bertanggung jawab, tidak sekedar bekerja sama. Kalau bisa bekerja sama dan sama-sama kerja, kalau bisa. Kadang usin senang di rumah kaya wajibnya mau ngelana kan golek metu metu golek ya aja golek metu ya metu golek anu golek metu bak hang waktu nang di rumah ya cung golek golek mani nang jopo ya ya niki. Nah pages penting niki wawang pun dikembangkan ya kak dung enten adat nang niku terus disembur-semburaken semburo kode niku kudu dalane semburo kode niku kanggo lari sundang perlune paran supaya perhatiane lare yang diketok tut makane kan wonten Allahumma sholli ala Muhammad terus dipotong langsung terbang muni niku semburo kode rebutan lare mau perhatiane sing nang diketok mau sing hang nang wak nang manuk yang diketok itu, tapi perhatian kan kanya-kanyanya ngerebutan PCC itu mau kadung ini disemburan kira-kira pemantainya itu perhatiannya nanti. Nah itu kekeliruan teman-teman ya kemanten di beras kuning campur PCC kenting disemburan jadi sembur kodek-kodek itu kanggo kemanten, tapi gue lari kadung sungian, saya kira sedang dokter Ruru mari katokan pelayan bahaya yang ada salah tidak kira kan aku kematian dengan tapi kematian dengan tapi kematian saiki lari ini Sunda tiba itu yang pengen nganggu salawat yang saiki buat nganggu salawat kira-kira rasanya bodoh tau sih ya cuman manfaatnya ya kira ya mungkin mau ngomong ya ini Arton ini wahu kali beras pun ini di simpen di punjen ya punjen itu pundi-pundi ya punjen ya ya hasilnya mupu maiko ya hasilnya mupu dikumpulakan saat marek ini mau kok digantung nang panggungan itu uru bang ngapu kok yang ada orang marah buang ini yang masalah ya buang ini yang masalah gak mau diumumkan ini kecilnya yang masalah cuman ini nasihat om direkturat ini gantungnya dengan panggungan itu dengan kasur biasanya dengan kan nonton selanggungnya yang ngerti kok ya gantungan dari sampai kapan petang puluh dino no apa perbunuhnya itu ini kok pun dikaitung gak eh buatan kan digantung petang puluh dino pada pada piro itu kan ya nah menguji kesabaran sampai rumah tangganya memang harus sabar. Kulo niki sakit ngomong tok harus sabar. Oke, ngomong tok kulo niki kadang-kadang praktek iku ya ilang kesabaran. Ngerteni? Kadang-kadang ilang kesabaran. Nggih. Kedah sabar. Petang puluh dina piro iku? Pecise sapa piane iki ngerti ya. Nah, sabar niku kaya pecis kenting niki. Amit nggih. Antara ini sabar kali iman ini boleh saya kasih bisa ini banyak ini kalau rikis kenteng itu ini sabar, ini iman wong cari duit iman jawa ini ngamuk ben perlu dipertanyakan keimanannya karena apa? Selisih pecis kenteng ini ngono kesabaran ini sabar wong ini nurut saya sembahyang ya perlu dipertanyakan selisihnya sabar ini nanti keimanan ini lagi lakukan nanti anu hampir nggak kan
tentang pengawasan-pengawasan ini antara sabar imba ambi iman itu podo ambi becis kenteng itu ulak wali ini bisa tipi bisa kan sawangan kebetan puluh di masa dan tahu sih kita buka ini nah ini kenten jadi ini kekuatan kadang diterangkan kabeh ngoke sup burung beli ya ini kalau ngoke itu mbak ibu lo bangsul ya ini kan yang kecil ngoko jadi rumah tangga ini kerja hemat semuanya bisa terpakai jangan ada yang terbuang apapun itu menuntut kreativitas penghuni rumah suami istri harus kreatif seperti kalau apa ini orang yang terbuang kan betul benar kan setuju manfaat setuju manfaat ini ya ini dicontohkan kalau apa ini oh itu kok ada pramuka aku itu nas kelapa ini ndudokakan wong manusia iki ya kudu kaya klopo iki. Karena napa umure manusia ya kaya klopo iki. Kadang ya ono mangke bluluk. Kadang ono mangke manggar nek kok ceceran dipangan kumbang tebluk. Kadang ono degan tuku putih solo. Umur wadah sampai kiring ini keblok-keblok ini juga masih apilah kehilangan dan luar peluang colok tahunan gue tapi masih panjang umur umur ini kayak kita kelopan ini ada yang keblok masih beluluk ada yang degan wis dibubuti lari nom-noman ini wis agak ngeinggan ada yang mau sampai sepuh yang mati-mati sampai kiring yang mati-mati ini ditutupkan sama kelopan ini sabutin apa namanya sepete ini kok aja ngetanglet manfaatnya sepet nih ya bon paling ngendek gue gosok sikil weh paling ngendek eh bengen nanti sih nang kalen gosok sikil ora-ora ya saat ini malah enten pabrik sepet tengah goburo kali teng serani serani itu saat ini tinggal pabrik sepet bila ini seperti kelapa ini tinggal nopo ekspor nyaman di lo seperti ini di ekspor ini nah, tinggal jamel kasur jamel apa joge sepeda motor joge mobil dan lain sebagainya ekspor ini ku sabut-sabutnya kan ada rontok-rontokannya rontokannya ini ku beli manfaat tangi pupuk dicampurin nopo ku jadi pupuk yang kenal kebunga benar kenal kebunga cangkoknya wes anjab nyampe kenal gue sendiri komen ngebakar sate katanya ya ini ki kelapa ini lambang bagi keluarga ini kalau bisa merenung lah kelapa itu manfaatnya luar biasa menuso paling apik menuso yang bisa enggak dimanfaat kalau menuso liyane mungkin anggota apa ya mungkin hati saya kebun manusia yang paling baik adalah manusia yang bisa memberikan manfaat kepada manusia lainnya. Kelompok ini manfaat semuanya. Nonton ya. Saya kira itu alhamdulillah sudah 15-20 menit menawi enten kafirah ini nanti semua tanya kata. Ya, dan mabut menyangkali buruh boleh janur min angkumin nawi luput menjuluk seburo memakai umur insyaallah bertemu lagi. Ya, saya mohon izin, saya terima kasih bisa sampai di sini. Karena sama Mas Kowi ini cukup ya cukup lama juga terus bapaknya biasanya di pondok kan kalau nanti kan bapaknya ikut kegiatan saya gitu Pak ya jadi ikut kegiatan di pondok alhamdulillah karena baru sampai di sini dengan padatnya tempat-tempat ini mengingatkan saya dengan daerah saya dulu berada di Bondowoso. Selama dulu itu kan sudah ketakut jadi pengumpul, guyuk, semangat, ganti bareng-bareng Maret Park, dengan pangeran Park yang harus dulu karena kalau semakin dekat dengan Allah tidak ada sesuatu yang sulit, yang tidak tersesat sehingga saya cuma pesan aja boleh Pak ya, saya pesan sama anak saya ini kemarin itu saya kepikiran karena Mas Kowi datang ke tempat kami saya pas lagi ada acara di mana
Bojonegoro. Bojonegoro, ibunya sudah dipulangkan dulu. Terus kami masih menunggu. Terus saya bilang ke istri, sudah pakainya saya sudah bilang, tadinya minta saya mengakhirkan, saya bilang enggak, bukan saya, biar sama saja gitu. Tapi insya Allah saya datang. Terus datang di tempat ini, saya cuma bersyukur aja, bersyukur, bahannya bersyukur, sampai tempatnya langsung di musola, sampai semuanya pas lagi, pokoknya tampil selama semuanya, insya Allah. Mudah-mudahan berlimpah barokah. Saya ini tadi anu, ayai, saya jenengan menceritakan itu mungkin yang lain paham. Istrinya Mas Kowi, jenengan jenengu ini, istrinya Mas Kowi tak tahu apa, ngomong apa itu. Tak tahu bahasa Osing. Ya sama sekali tidak ngerti kayaknya gitu. Saya rasakan gitu. Jadi kalau saya paham cuma dari sana diukur aja gitu ya. Karena saya memang orang Banyuwangi, ibu saya Banyuwangi, saya ngomong gitu ya. Alhamdulillah, saya cuma pesan aja, pesan pada Mas Kowi yang kemarin baru ini sama istrinya, bahasa apa namanya? Mbak Emma. Mbak Emma, pesan aja. Mungkin juga untuk kemarin yang lama juga. Yang jelas, seorang pasangan itu, seorang kemanten itu atau pasangan hidup itu kalau bisa menjaga tiga hal pasti sukses ya. Tiga hal itu yang nomor satu, jangan sampai pisah dengan Allah. Keadaan seperti apa saja jangan sampai pernah berpisah dengan Allah, karena bumi seisinya miliknya Allah. Hidup kita Allah yang punya, nyawa kita miliknya Allah. Kalau kita tidak berpisah dengan Allah, berbagai ujian yang ada tahu-tahu mudah terselesaikan karena kekurangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya tidak berpisah dengan Allah, diajari oleh Rasulullah bagaimana minta pertolongan kepada Allah. Tadi disebutkan minta pertolongan kepada Allah itu yang terutama ya, ya sabar. Sabar, suruh gantung apa, suruh lihat biar sabar. Jadi kan dia, Masya Allah, lagi. Makanya yang diingatkan, biar tidak sabar dan apa, tetap sambung. Dengan Allah kita sambung. Apa bukti sambungannya? Sholatnya terjaga. Apalagi sholatnya lima waktu selalu berjamaah. Itu menandakan seseorang tersambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya, ilahiladina amanista'ainu bisodri wassalam. Jadi dijaga. Kalau dijaga sudah, tidak ada orang yang susah hidupnya di saat sholatnya selalu terjaga dengan jamaah. Tandanya tersambung terus dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yang terpenting itu adalah bagaimana orang walaupun sudah nikah, sudah punya pasangan, jangan sampai berpisah dengan orang tua. Kalau boleh pisah tempatnya, berbeda tempatnya, tapi ingat terus orang tua, bahagiakan terus orang tua. Di saat pandai betul membahagiakan orang tuanya, tidak ada kehidupan yang dipersulit oleh Allah. Adanya orang hidup di muka bumi ini sulit, yang sering dikarenakan tidak bisa membahagiakan orang tua. Sehingga banyak guru-guru mulia kita menyampaikan, kalau kau kepingin bahagia yang apa, sempurna, bahkan kau kepingin berlimpah rizkinya seperti raja sekalipun, Allah sangat mudah memberikan. Maka muliakan dan layani orang tuamu sebagaimana kau melayani raja. Meradeni wong tuwa, pokoknya di hadapan orang tua tidak punya capek, di hadapan orang tua tidak punya lelah, di hadapan orang tua tidak ada alasannya apa, pokoknya semangat untuk membahagiakan orang tua. Bisa setiap saat orang tua tersenyum bahagia melihat keadaan anaknya. Bersama itu pula bahagianya orang tua bersama dengan kasih sayang dan ridhonya Allah SWT.
Jadi jangan sampai terpisah dari orang tua. Kalau mama agak jauh dari orang tua, sentuh selalu dalam doanya, sehingga selalu kita sentuh dengan doa, kita dekatkan dengan kesempurnaan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Didoakan. Ya, kalau selalu mendoakan siapa yang banyak mendoakan, dia segitu pula yang akan diperoleh yang diberikan oleh Allah. Tambah banyak mendoakannya, mendoakan orang tua, membacakan Fatihah, membaca doa untuk orang tua, tidak ada batasnya, tidak ada batasnya. Itu akan kembali kepada kita bersangkutan kemudahan yang luar biasa di saat kita pandai membaca dan mampu. Kadang-kadang kan banyak keliru, ada anak nikah, orang tuanya sebar sama mbahnya, sama orang tuanya, ini anaknya kamar di depan ini untuk anak, tolong mbahnya di belakangnya dekat jendela bapak. Kalau bisa orang tuanya bagaimanapun, orang tua buatkan tempat yang lebih mulia dari tempat manten. Oh, masya Allah. Itu kalau itu nanti mantennya tambah berlimpah berkah. Masya Allah. Itu sisi jangan sampai terpisah dengan orang tua. Karena doa orang tua itu kepada anak, ya kayak doa Rasulullah kepada orang. Bahagianya orang tua itu mengundang ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga itu sederhana. Jangan pernah berpisah dengan istri. Jangan sama istri berpisah itu bareng. Maka saya sama istri saya marah bareng. Bahkan ini kan bilang ke saya, pokoknya kalau ke Mekah nggak mau ditinggal, mau pengen ikut terus ke Mekah. Dan pernah dua kali saya tinggal ke Mekah itu, sekarang pokoknya mintanya kita terus di Mekah itu bareng. Mudah-mudahan bisa bersama. Kalau yang digambarkan oleh Quran, ya apa? Dengan pasangan hidup itu bisa bersama. Bersamanya bukan hanya di dunia saja, tapi bersama itu bahasanya Al-Quran, udkhulul jannata antum azwajun tuhbarun. Sampai hubungan bareng, mungkin satunya kerja di mana, tapi kalau selalu ingat, ya selalu bersama, selalu hatinya bersama dengan pasangan hidupnya, subhanallah, luar biasa. Bahasanya di Al-Quran, sampai engkau di surga ya Allah Subhanahu wa taala. Jangan cuma di dunia saja. Nah, karena kepingin sampai ke surganya Allah, yang dua di depan jangan sampai pernah terpisah. Harus selalu tersambung dengan Allah, tersambung terus doanya kepada orang tua atau membahagiakan orang tua. Yakin hidup kita akan lebih bahagia. Mudah-mudahan semuanya akan semakin barokah. Yang tadi ada kesulitan bersama dengan berbagai apa aktivitas yang baik ini, mudah-mudahan Allah mengeluarkan berbagai kesulitan kita, berkahnya kita bareng-bareng ikuti kegiatan yang baik tadi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dan terakhir saya pesan, mudah-mudahan Mas Kowil dan istrinya ini segera dikawinkan putra. Amin. Dikawinkan putra. Jangan sampai terus wah sekat seperti bapak ini berbulan madu dulu sama-sama dulu punya anak 2 atau 3 tahun lagi. Jangan. Ya, dari orang nikah itu memang yang pertama itu keinginan bagaimana bisa segera punya keturunan. Di saat segera punya keturunan, nanti akan tambah. Dan jangan takut dengan banyaknya keturunan. Untuk anak tambahnya, kamu pun. Karena kalau bahasanya orang Jawa itu dari dulu membahasakan akeh anaknya, akeh rezekinya. Rezeki anak ini, Bu. Kadang-kadang sekarang pada kebalik. Banyak ini kebalik. Kebalik apa? Nek anak, nek tambah anak, dua anak, terus ini
Susah kayaknya. Tapi sebaliknya kadang-kadang kalau kambingnya yang mau malah beranak usah. Oh, kambing saya ini beranak tiga. Ceritakan siapa-siapa. Anaknya tambah-tambah anak gak bahagia. Makanya bismillah sudah yakin bahwasanya anak banyak itu ya rezekinya banyak. Makanya saya termasuk golongan itu, golongan yang yakin anaknya banyak. Saya baru 11 anak saya. Baru 11. Dan sekarang masih semangat untuk punya anak. Mudah-mudahan berkah. اللهم يا أول الأولين ويا أخير الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا برحمتك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت الأخير وصل وسلم على سيدنا محمد في نبينا المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى المدير وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ثلث أرض ومن عليها والتخير والرجيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى المؤمنين يمسوا الحسنة. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توفيق بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنقلب بها الرسول وتغيير بها الصعوبة الأصعب من الرسول. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالقلب وتغفر الذنوب وتتوضا بالحوائج وتنبه الرغائب وحسن الخواتيم ويستغفر الظلام بوجه كريم على شرف فكر وحتى سيئات كريمة بالله. بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. اللهم بارك لهما في أقدهما وبارك لهما في علومهما وبارك لهما في أولادهما وبارك لهما في أرزاقهما برحمتك يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحبيبي بمريا جبل الغفران. اللهم يا الله لا تجعل في مقامنا هذا أحدا إلا غسلت بماء توبة ذنوبا وسترت برداءه مغفرة عمدا. ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا ولك المصير. اللهم يا الله ببركتك وبحرمتك وبجاه وبحق عبدك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم وببركة القرآن المجيد وببركة وحرمة حرم مكة المكرمة ومدينة النوار وببركة بيتك العتيق. يا الله يسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة. يسر لنا يا الله ولا تعسر علينا. يسر لنا يا الله زيارة قبر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. يسر لنا زيارة حرمين. يسر لنا يا الله زيارة بيتك العتيق. يسر لنا يا الله أمورنا مع الراحة في قلوبنا وأبداننا السلامة والعافية في ديننا وكلنا صاحبا في سفرنا وسيدا وخليفة في أهلنا اللهم اسأل بأعدائنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة المرة العزيز يا غفر يا رب العالمين. اللهم صل على محمد سيدنا وعلى سيدنا محمد ما هو أهله ببركته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وصلاة على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Teman-teman yang pemuding, kami kali ini pun itu memang pemuding tujuannya masih orang dia, tapi dia tetap percaya itu mami. Pesantren itu Maria, Maria. Jadi teman-teman itu sendiri aslin, sama kelompoknya, tinggal sudah kuning sama itu tetap di situ, enggak ada. Kelompoknya ini dia, yang lirik pun
kagum buatan sekagum lega nasib mawali. Nah, monggo keluarga ngosek niki konjen ini ku. Biar semuanya menyatu untuk mendukung kebahagiaan kedua rumah tangga yang dibina oleh Mas Kawin. Bahagia dunia, bahagia akhir. Konjen ngosek kawin. Konjen ngosek keren ya. Iya. Biasanya dong Jawa, ada Jawa itu enteng opat luar. Opat luar itu ada papat, ada sampai lali, belum papat, limo. Jawa. Terus dibuka, ditarik dari bangsa supaya pikiran yang gundel-gundel itu semuanya bujar sudah mulai masuk ke kehidupan yang dewasa. Oke, monggo ya. Monggo saudara Mama Sarang untuk tanda-tanda ya, ampun ya, ampun, kita mau bicara Hang Estri nyepeng kantongan Hang Estri nyepeng kantongan Hang Estri, Hang Jalur yang menurut kita kan ini kan sudah ditafsir email lain-lain ya. Ya. Hang Estri buka kantongan Hang Jalur. Sallallahu ala Muhammad. Muka-muka siang ini dipersingkat, dipercepat datangnya malam. Kalau sudah malam, mudah-mudahan dipanjangkan ya Allah malam ini. Jangan segera siang. Ini itu hubungannya gimana? Waktu cerita ngetan ini, waktu mirang gak? Dan tidak dimirangkan. Bayangannya sudah malam pertama. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.